ingin jajal boleh, tidak peduli negara siapa, kedudukanmu apa. Catat yang bawa Ali Putra Haji Maulana saya, Pak. Permisi. Cuman janji nyoba jangan batok, jangan saya ditembak. Saya manusia, kalau apes mungkin saya mati. Betul tidak? Betul tidak? Lah Pak, kalau begitu ngetes nyoba bagaimana? Gampang, ayo saya numpang tanya di tempat ini, adakah yang punya keluarga sakit, Pak? Ada punya keluarga sakit? Lah Pak, sakit yang bagaimana? Wih, hasil perbuatan dukun ilmu hitam, disantet orang, diteluk orang, ditenung orang, dibikin lumpuh sampai tidak bisa berjalan, dibikin gila sampai tidak bisa sembuh, dibikin buta sampai tidak bisa melihat. Ke dokter sudah, ke dukun sudah, ke paranormal pun sudah, namun sembuh belum ada. Mas, ayo cepat tangan dengan saya. Jauh keluargamu, ambil. Dekat bawa kemari. Ongkos taksi saya yang bayar. Tuh, pinjamkan pusaka amanat abah saya. Lumpuh tidak kembali berjalan. Gila, tidak kembali sadar. Tolong pecahkan kepala saya di tempat ini, Pak. Permisi. Lah, Pak, apa benar? Mari saya buktikan seperti ini, coba lihat. Adik saya, angkat itu kerenda. Mari satu persatu kami teruskan. Awas, perhatikan baik-baik. Maka hindari mumpung ketemu dengan saya. Susah apa, saudara? Punya problem apa, saudara? Lahir maupun batin, nanti boleh tanya. Nanti ya, Pak. Nanti ya, Mas. Saya tak main judi sebentar. Lihat, perhatikan baik-baik. Cuman jangan tanya kapan mati ya, Mas. Ya, Mas. Kalau pengen cepat mati, gampang. Ada kereta lewat, jangan minggir. Mau biar. Betul tidak kira-kira? Betul tidak kira-kira? Ini hidup mati urusan Tuhan, kuasa Allah. Tidak perlu kita perhatian. Betul tidak kira-kira? Permisi. Lapa kalau begitu tanya saya bagaimana? Keluarga sakit tak punya keluarga lumpuh pun saya tidak ada. Pak umpama sedari lama bekerja ke keluar. Hanya tenagamu yang dibutuhkan namun penghargaanmu tidak ada. Setiap usul ini salah, usul itu keliru, sering diremehkan kawan, bahkan tidak dihargai pula oleh atasan. Ya pantas pengaruh itu tidak punya. Ayo cepat tangan dengan saya. Minta ilmu dan karomahnya nanti, Pak. Gunakan untuk bekal ibadah kerja supaya atasamu bawamu melakati putih kepada saudara nikmat kerja supaya ketemu. Apa benar? Mari saya pastikan seperti ini coba lihat. Guru, maafkan kami murid. Tinggalkan itu dari tempatnya, tinggalkan pembunuhnya. Allahu Akbar. Bongkar kembali. Cepat. Buka belakang kiri karena saya lihat. Permisi. Kunci masih rapat, ikatan pun masih kuat. Permisi. Mas. Ilmu. Maka bekerja itu jangan cukup mengandalkan tenaga saja. Kalau kerja mengandalkan tenagamu, pinggangmu putus ya cukup dimakan. Betul tidak? Ingat pesan Romo Kiai, kalah ilmu kalah, kalah syarat itu kalah. Maka hindari suatu rahmat ketemu dengan saya, mimpi apa saudara? Titip nanti ambil barokahnya. Gunakan untuk bekal ibadahmu. Berapa apa itu isinya? Ingin tahu? Ingin tahu? Itu jangan dibeli. Kalau ada Kiai jual ilmu, suruh berhenti jadi Kiai, Pak. Betul tidak? Nah kalau begitu bagaimana? Tanya saya jawab. Beli saya bawa. Minta saya yakin bawa. Gunakan untuk bekerja pada saudara. Ini saya bongkar seperti dengan anaknya, Pak. Dek, angkat dengan kata bismillah. Tubuhnya mengecil seperti ini, Jabaria. Maju merapat ke garis. Bismillahirrahmanirrahim. Maju merapat garis supaya kelihatan. Minta tolong berdiri ya, Mas. Kembalikan juru yang punya. Sebelah sana majukan sedikit. Corong dikasih tenda mana bisa dengar. Ya Allah, permisi. Permisi. Majukan sedikit supaya kelihatan. Permisi. Permisi. Perhatikan baik-baik. La haula wala quwata illa billah. Bongkar kembali. Jangan dibeli, tidak untuk dijual belikan. Jelas ya? Sebab apapun bentuknya itu benda, kalau ada karomanya, ada asmanya, ada khodamnya, dijual belikan itu luntur. Betul enggak kira-kira? Betul enggak? Ingat itu, Pak. Kalau aku beli bagaimana? Tanya saya jawab, beli saya telah minta saya yakin. Titip nanti bawa gunakan untuk bekal ibadahmu. Sebagai kenang-kenangan dari saya, supaya dikenal sekali di sini untuk selamanya, Pak. Catat nama saya Ali ya, Pak. Putra Haji Maulana saya orangnya. Biasa di Trans 7, Pak. Di acara dunia lain ya saya ini. Jelas kira-kira? Jelas semuanya ya? Permisi. Mari saya teruskan sebentar. Ambilkan piring kecil bawa kemari. Mari saya teruskan seperti ini coba dia. Bismillahirrahmanirrahim. Air satu gelas deh. Mudah-mudahan jadi. Diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bingung gak taruh-taruh. Satu orang saja yang layani. Yang ngerti. Mudah-mudahan jadi. Perhatikan.
bicara seperti ini, Pak. Ini coba lihat. La haula wala quwata illa billah. Permisi, apa sih yang perantau-perantau ini, Pak? Titiplah bawa, gunakan itu dalam perantauan. Jangan jauh merantau dari kampung datang ke kota, ilmu gak punya, saran gak ada. Ya pantas keleleran di kota rumah kota kontrak. Ya Allah, itu bukan nasib, Dul. Sarapmu yang kurang, ibarat masak kurang bumbunya. Betul tidak? Betul tidak? Ingat pesan Rasulullah, dikulisin sabab, dikulisin matul. Jadi manusia itu wajib bersabab dia, namun hakikat Tuhan yang menentukan. Betul tidak? Betul tidak? Jangan mengharapkan nasib. Dagang gak laku, nasib. Kerja dipecat, nasib. Istri kabur tunggangi orang, nasib. Lama-lama modal mati makan nasib. Betul tidak? Tuhan tidak merubah nasibmu. Sebelumnya merubah diri kalian sendiri. Maka ini satu rahmat. Titip ambillah gunakan untuk berkat ibadahmu untuk mahabbah. Lapa apa isinya? Nih saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman kalau dagang titip ya gunakan untuk syaratnya dagang. Jangan sampai dagang timbul hutang, tadi timbul jati. Mudah ditabras terus dihabis. Dagang untung, dagang malah hutang yang numpuk. Pantes dagang tanpa ilmu, tanpa syarat. Jangankan modelmu sejuta, semiliar kami jaminan dulu, Pak. Ayo numpang tanya dagang apa, saudara. Nuku, kios, warung, PTCP. Jual beli tanah, 20 mobil, tolong titip bawa. Malu di sini, datang di hotel saya. Pintu terbuka lebar, asal itu bawa baik. Jelas? Jelas? Permisi. Minta gunakan ibadahmu. Kalah dengan orang lain, jangan dikali kelinting berat, tolong di mulut saya. Apa benar? Mari saya buka seperti ini, coba lihat. Rumah tangga simpen di mana rumahmu, Pak? Untuk pagar rumah tangga. Permisi, jangan rumah tangga setahun, dua tahun, rumah tangga tanpa ada ketenangan. Cacau duit, istri kabut, suami minggat. Ya pantas rumah tangga cacakan tanpa pagar. Titip gunakan di bedam. Simpen di rumah, insya Allah rumah tangga mu tanpa ayah. Sebagaimana Tuhan menyatukan nanti akhirnya lalu. Merantau ke darat kalau terlalu paket. Ibarat kerau jangan takut dipangan buaya. Kejar jangan takut dipangan harimau. Banyak musuh hadapi sekarang bawa. Ucapan kata bismillah insya Allah. Musuh dari saudara lawan insya Allah jadi kawan. Apa benda ada kekuatannya? Nih saya buktikan seperti ini. Dek, ambilkan botol ke kemari. Mari tak bongkarnya, ini ilmu hitam seperti ini, Pak. Ini ilmu santet. Ini lihat, maju merapat ke garis. Permisi, gendul, gendul. Gendul itu Jawa Timur, goblok. Apa ini, Mas? Botol. Keras ya, Mas? Kecilkan dikit aja. Kalau kurang yakin ya boleh pinjam, benturkan kepala, nggak bocor benjol. Betul tidak kira-kira? Namanya botol. Ini dia, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, permisi. Ini. Ya Allah. Kok begitu deh? Jadi mesah, goblok. Permisi. Perhatikan. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Lebih-lebih ada di remaja ini penting. Jangan gondrong rambutmu saja. Koncok orang bocor, bingung dari guru. Itu keliru. Setiap payung sebelum hujan. Jaga diri sebelum terjadi. Bukan ditakuti, insya Allah disegani. Bukan ditakuti, insya Allah dihargai. Berkata apa? Kalimatullah. 41 kalimat yang